Oke, jumpa lagi dengan kami, Kaos Hijau teman. Kali ini mendapatkan TV Uslim 29 in teman, TV merek Polytron Uslim. TV ini bila di on kan gambarnya melebar ada 3-4 cm teman. Kita coba aja gambarnya dulu. Oke, sudah tak colok dan ini gambarnya teman. Jadi logonya ini sudah, aduh logonya nggak kelihatan teman ya, logonya TVRI nya sudah mau hilang ini. Nah ini logonya menghilang ini teman. Kita pindahkan lagi. Nah ini Trans TV nya menghilang. Nah itu MMC nya menghilang juga, sudah mau menghilang loh. Oke teman, kalau demikian kita cek-cek, kita kasih tahu kerusakannya teman. Nah ini TVRI nya hilangkan teman. Ini kita matikan dulu teman, dan kita lihat kerusakannya. Ini mesinnya sudah tak otol-otol teman. Kita matikan. Ini mesinnya sudah tak otol-otol. Di sini kapasitor di bagian horizontal perlu dicek-cek teman. Nah ini seperti ini. Nah ini yang 1300 atau 1,5 volt. Maksud saya 1,5 kilo. Nah ini di sini di bagian yang 250 sama 400 volt. Nah di sini ada yang rusak teman. Ini sudah saya ukur satu-satu dan kebetulan ini tadi yang ini kita ukur aja dulu. Yang ini tadi masih bagus. Di atas kita ukur pakai ESR meter. Ini kita lepas dulu teman. Sudah terlepas dan kita ukur teman ini. Di sini aku punya alat namanya ESR meter, untuk mereknya Polos ya teman. Nah, beli-beli dari di pinggiran pasar aja, murah-murahan. Kita on kan ya, itu digitalnya. Nah, untuk mengukur arusnya kita buang dulu isinya di sini teman. Kalau nggak dibuang nanti bisa rusak testernya ya. Kemudian tinggal kita capitkan aja ini. Polaritasnya tidak ada, kita capitkan aja. Nah, di sana sudah terbaca. Kalau ini 304. Ini hasilnya sudah mendekati ya, 3. Sudah 2,9, 2,9, 296 lah. Sama 304-nya sudah mau dekat. Kita ke yang ini 39 teman, 39N. Ini sama aja dengan 393. Tidak begitu genah. Kita ukur aja. Ini harus ada isinya juga.
Di sini tidak ada isinya sama sekali. Tuh, kosong. Padahal ini udah menjepit begini. Oke, akan saya carikan kapasitor yang lain. Dan nanti kita ukur. Oke teman, saya sudah mendapatkan kapasitornya berukuran 47 kilo. Kalau tadi 39 kilo, 393, ini 473. Dan kita ukur. Hasil ukurnya harus ada isinya ini. Kalau ada isinya baru kita pakai. Kita japitkan aja di sini. Ya, di sini 20 m tidak cukup. Ya, 47 kilo sudah cocok. 39 tak kasih 47 kilo, akan saya pasangkan dan nanti kita lihat hasilnya. Kita solder dulu di sana, teman. Ya. Samping kiri yang jengkong-jengkong. Yang ini masih bagus, teman, kita pasangkan. Oke, baru yang ini. Kita pasang yang barusan dapat ini tidak baru. Cuma nanti kita lihat hasilnya. Oke teman, sudah terpasang. Untuk sementara saya pasangkan seperti ini, tidak di sebelah sana ya. Ini saya kasih 473 itu teman ya, 400 volt. Kemudian yang di sana 304. Oke, kemudian ini memakai berapa ini teman? Yang ini. Ini yang sekitar 1 kilo pol, ya 1.600 volt tuh. 1.600 volt. Sekitar 15 N teman ya. Oke, kita berikan arus saja, teman, dan kita lihat gambarnya. Ya, sudah start. Kita lihat gambarnya di sana, teman. Oke, sudah normal, teman. Nah, ini logo TPRI-nya sudah di dalam. Logo TPRI-nya sudah oke di dalam. Kita lihat channel yang lain. Ya, untuk RCTI-nya juga sudah di dalam, teman. Gimana ini? Itu untuk RCTI-nya sudah di dalam juga. Yeah.
Oke, sahabat Kaos Hijau, terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Klik like, subscribe untuk mengikuti video-video dari Kaos Hijau. Terima kasih.